Selamat datang lagi di Bengkel Gecko semuanya. Kami baru saja menginstal sistem peringatan darurat kami. Hah? Seseorang pasti dalam masalah. Ayo, ayo tilik truk derek. Itu Eric, si eskavator. Kurasa dia menabrak batu. Lihat, dan mematahkan roda tanknya. Oh, Biru. Aku tahu badannya menakutkan, tapi kami butuh bantuanmu. Kau bisa bersikap berani demi kami? Aku tidak bisa meraihnya, dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu. Astaga, kita harus cepat. Kurasa bendungan itu akan meluap. Biru cukup kecil untuk muat di bawah. Bagus sekali, Biru. Kau benar-benar pemberani. Oh tidak. Bendungannya akan runtuh. Cepat, Biru. Bagus sekali, Biru. Kau atasi ketakutanmu. Hah, lihatlah. Ada pelangi. Selamat tinggal dari Gecko. Sampai jumpa. Mobil pemadam Fiona. Ada masalah apa? Selangmu tidak berfungsi. Coba aku lihat. Kau jangan khawatir, Fiona. Kami segera memperbaikimu. Akan ku ambil kunci pas terbaikku. Apa? Ayo para mekanik, tolong bantu aku. Kau baik-baik saja, Kuning. Ya, kurasa masalahnya sudah diperbaiki. Terima kasih telah mengunjungi kami di Bengkel Gecko, Fiona. Sampai jumpa. Ayo, Max. Wah, suara berisik apa ini? Pendaratan yang hebat, Max. Pegas suspensi baru itu membantumu mendarat dengan sangat lembut. Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku, iya kan, Merah? Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir. Kau mau menjadi seperti kakakmu, kan, Molly? Tetaplah di sini. Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Gecko. Lihat saja. Hampir selesai, Max.
apa itu? Lebih memantul dari yang kuduga. Oh tidak, Molly terlalu memantul. Kita harus menghentikannya. Cepat, Merah, rencana cadangannya. Siap, Merah. Sekarang, Merah, gunakan rencana cadangan. Sekarang tidak apa-apa, Molly. Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu. Ayo kita perbaiki pegas itu. Ayo, Molly. Gecko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku. Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman. Jadi sampai jumpa, Molly. Kau bisa pergi dan bermain. Oh, hai semuanya. Vicky si truk es krim sedang dalam perbaikan. Kami hanya melakukan beberapa sentuhan akhir. Terima kasih, Kuning. Bolehkah aku minta obeng? Hati-hati, para mekanik. Pipa itu penuh dengan udara sedingin es. Begitulah cara Vicky membekukan es krimnya. Kuning, jangan sentuh tombol itu. Terima kasih banyak para mekanik, kau menyelamatkanku. Sekarang, ayo kita lanjutkan menyelesaikan Vicky. Terima kasih Vicky, sampai jumpa semuanya. Biru, Biru, kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona. Oh, Biru. Bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku. Robot memantul. Jangan khawatir, Merah. Kami akan menurunkanmu. Hijau, Kuning, ambilkan selimut. Aku punya ide. Merah, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya, oke? Lepaskan! Oh. Biru, saatnya kau menjadi pahlawan. Siap, Biru? 3, 2, 1. Mulai! Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau
kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore! Untuk pahlawan kita! Ayo, para mekanik super, ayo kita selesaikan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah! Halo semuanya, ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap? Ini adalah balon helium, jadi mereka mengambang. Hah, semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kue ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati Fiona, jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat, ombaknya akan datang. Oh. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Aha, kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu, tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Oh, berhasil! Ini berhasil! Ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo, para mekanik. Bagus sekali, para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Hore! Selamat hari Halloween. Tidak apa-apa para mekanik. Ini hanya aku, Gecko. Tunggu sebentar. Suara lucu apa itu? Itu dia ada lagi. Oh astaga, semoga bukan hantu Halloween yang seram. Apapun itu, kurasa itu sudah pergi. Tidak, para mekanik. Kurasa bengkelnya mungkin berhantu. Biru. Tunggu sebentar. Biru, maju ke depan. Suara berisiknya hanya terjadi saat kau bergerak. Tidak perlu panik, longgar dan mendecit. Hanya roda biru yang berdecit. Semprotan oli akan sangat membantumu. Dan kita bisa mengatakan selamat tinggal hantu. Kepanikan berakhir. Sekarang kita bisa melakukan trick or treat. Selamat Halloween semuanya. Sampai jumpa. Halo semuanya. Eric sang eskavator ada di sini untuk servis. Kami harus memeriksa stamina untuk semua panggilan yang dia lakukan. Siapa yang mau membantu? Kurasa aku akan memilih kuning. Aku tahu kau ingin bermain, tapi aku pikir kau akan bersenang-senang bekerja di bengkel. Kami akan memulai dengan memeriksa mesinmu, Eric. Ayo kita bersenang-senang dengan suara mesin yang keras. Kau bisa melakukan lebih baik dari itu, Eric.
Kapan bagus, Kuning? Waktunya menguji roda tankmu. Bagian terakhir dari servis Eric. Coba kita lihat bagaimana lengan penggalimu bekerja. Oh, butuh sedikit oli, Kuning. Bagus sekali, Eric. Kau sudah lulus servis, sehingga kau siap untuk menggali lebih banyak lagi. Apa kau mau bergabung dengannya, Kuning? Sudah kubilang kerja bisa sangat menyenangkan. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak pekerjaan dan kesenangan di bengkel Gecko. Dari mana semua kekacauan ini berasal? Tuan Wisa, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Itu dia datang. Kau siap, Biru? Biru, tekan tombol off-nya. Bagus sekali, Biru. Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Aku benci roket. Baiklah, para mekanik. Ayo kita periksa dia. Sampai jumpa kembali. Dadah. Wow, kerja bagus para mekanik. Garasi yang bersih adalah garasi bahagia. Oh, itu aneh, kita kehilangan daya. Pasti ada yang salah dengan panel surya kita. Astaga, sinar matahari terhalang. Tapi itu bukan awan yang normal. Ayo kita selidiki. Coba sekarang, Dylan. Aku tidak mengerti. Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik. Aku sudah ikuti instruksinya. Pagi, Tuan Weasel. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, Gecko. Aku menyerah. Coba aku periksa, Dylan. Berita buruknya adalah kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan. Tapi kabar baiknya adalah aku punya mesin baru yang jauh lebih baik untukmu dan untuk semuanya. Sempurna. Kita butuh bantuan matahari. Begitu juga, Dylan. Baterai ini akan diisi dengan daya dari panel surya. Sementara kita memasang mesin listrik baru untuk Dylan.
terlihat bagus, Dylan. Hihi, kerja bagus, Hijau. Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia. Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia. Aroma lezat apa itu? Benar, kebab gratis untuk semua pelanggan. Ini pasti akan mendatangkan lebih banyak pelanggan. Ayo masuk, Eric. Ayo matang lebih cepat. Apa ada yang hangus? Apa yang salah dengan benda konyol ini? Oh, tidak! Barbeque buatanku yang indah. Truk damkar Fiona, ada kebakaran. Oh, aku selamat. Ayo kita bantu padamkan apinya. Ayo, ayo para mekanik. Tolong selamatkan. Cepat, cepat. Cepat selamatkan. Ups, maaf. Selangnya tidak sampai. Ide bagus, Fiona. Ayo gunakan alat pemadam api. Aku menangkapmu. Syukurlah semuanya selamat. Kerja bagus semuanya. Sampai jumpa lagi. Dah. Baiklah para mekanik. Max mau lebih baik dalam melompat. Jadi kita perlu meningkatkan mesinnya. Biru, bisa tolong lihat siapa yang datang? Siapa itu, Biru? Aku harap kau menyukai hadiah kecilku, Gecko. Apa ini? Hadiah? Kira-kira ini dari siapa? Wow! Dongkrak mobil baru. Ayo kita coba. Karena aku masukkan per ke dalam dongkrak, aku rasa itu akan sedikit memantul. Para mekanik. Terima kasih para mekanik. Kurasa dongkraknya sedikit rusak. Tunggu sebentar. Oke, Max. Ayo coba. Kurasa semua hal ada gunanya. Kerja bagus semuanya. Aduh! Halo, Bobby. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Baiklah, para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya? Hati-hati ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati, para mekanik. Kita harus bekerja sama. Iya!
Terima kasih, Hijau. Au, astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Ah, Phil, terima kasih, Hijau. Oh, para mekanik, kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus, para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, Hijau. Hai kalian semua, Gecko di sini. Ini hari yang cerah, jadi aku pikir aku akan mengamati burung. Oh lihat, itu si kembar, Berry dan Cherry. Oh tidak, Berry dalam masalah. Cepat para mekanik, kita harus membantu. Pergilah Tilly, truk derek. Jangan khawatir Berry. Kami akan mengeluarkan kamu dari sana. Biru. Biar aku memeriksa mesinmu. Ini aneh. Mesinmu tidak mau menyala. Ah, Cherry datang untuk menghibur Berry. Manis sekali. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Ikan ini pasti tersangkut di knalpot Berry. Itu sebabnya mesinnya tidak mau hidup. Sangat menyenangkan ketika teman-temanmu datang berkunjung. Ini membantumu jadi sembuh lebih cepat. Ikan itu aman di rumahnya sekarang. Teman-temannya pasti mengkhawatirkannya. Ya, semuanya baik-baik saja berakhir dengan baik. Kami akan segera menemuimu lagi. Sampai jumpa. Selamat datang di balapan besar di mana aku, Wilbur T. Whistle, akan membuktikan bahwa aku mekanik tercepat di kota. Di truk monsterku yang bertenaga turbo. Tidak apa-apa, Tilly. Kita tidak perlu mesin turbo untuk menang. Kau tidak pernah mengecewakanku. Baik, Gecko. Balapan dimulai saat lampu berubah hijau. Bersedia? Siap? Mulai! Ayo, Tilly truk derek. Aku tidak sabar mendapatkan medali pemenangku yang berkilau. Itu akan cocok dengan jam tanganku yang berkilau. Seperti itu, Tilly. Bagus dan stabil. Aktifkan tenaga turbo. Jangan berhenti. Kita bergegas untuk menyelamatkan. Oh, kita tenggelam. Oh, tolong. Jangan khawatir, Tuan Whistle. Kami akan segera mengeluarkanmu dari sana. Hmm.
Kuakui kau menang secara adil, tapi lain kali aku akan jadi pemenangnya. Saksikan keseruan lebih banyak di Gecko Studio Rage. Dah. Halo semuanya, hari ini hari yang sibuk. Bayi Truk dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana Max? Halo Max. Ayo para mekanik. Kuning. Oh, si Kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Ternyata bannya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar bannya kembali. Jangan khawatir, Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Yeah. Bayi Truk, kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu bannya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, Bayi Truk. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah! Ada lubang. Aku akan memanggil Dylan si truk angkut dan Eric si ekskavator untuk mengisinya. Oh, astaga. Bobby si bus sepertinya dalam masalah. Mur dan baut, dia mengalami kecelakaan. Ayo tarik dia, Tilly. Kau jangan khawatir, Bobby. Kami akan memperbaikimu dan kau bisa kembali ke jalan. Yeah. Pintu bengkel, cepat buka. Waktunya membantu kendaraan yang bermasalah. Kita lihat apa yang salah dengan Bobby. Pertama, kita periksa matamu. Ayo, para mekanik. Tidak ada masalah dengan matamu. Ayo periksa rodamu. Rodamu juga tidak ada masalah. Ya. Aha, aku temukan masalahnya. As rodamu bengkok. Jangan khawatir, kami akan segera meluruskannya. Hihi, tidak ada lagi zigzag untukmu. As rodamu seperti baru kembali. Hihi, aku senang kita bisa meluruskan as roda Bobby. Rasanya senang bisa membantu teman. Berlibur itu sangat menyenangkan. Aku suka berkemah. Api unggunnya mulai kecil. Kuning, bisa tolong ambilkan kayu bakar lagi? Kalau begitu saatnya untuk bercerita. Kurasa buku ceritanya ada di karavan hijau.
Terima kasih, Kuni. Tunggu sebentar. Ini adalah penahan roda. Itu artinya... Cepat! Ayo, kejar karavannya! Pasti ada cara untuk menghentikan ini. Terima kasih, Hijau. Obeng berputar. Hore! Bagus sekali, Tili. Kerja bagus semuanya. Kepanikan berakhir. Iya, Hijau. Sekarang waktunya bercerita. Sampai jumpa lain waktu. Dadah! Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Lebih baik aku memeriksanya. Jangan takut gelap, Hijau. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir, aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Bahkan Tili tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Erik Eskavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di bengkel Gecko. Bisakah kau tolong berikan aku kunci pasnya, Biru? Ini bukan kunci pas, Biru. Ini sendok kayu. Kedengarannya seperti bayi truk. Aku ingin tahu ada apa dengan mereka. Aha, magnet di tanganku. Mempersembahkan elektromagnet Wilbur T. Weasel terbaru. Oh, bagaimana cara aku mematikannya? Oh, tidak. Tuan Weasel bermasalah dengan magnetnya. Semuanya baik-baik saja, Gecko. Jika kau bisa mematikan dayanya dengan memutar baut itu. Biru, hentikan. Magnetnya menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam. Oh, tidak. Para mekanik. Aku tahu, Ibu daur ulang. Aku harus mematikan dayanya. Tapi aku tidak bisa menggunakan alat logam.
Tentu saja, sendok kayu. Huh? Tidak apa-apa, teman. Aku akan segera membebaskanmu dengan peralatan yang terbuat dari sendok kayu. Wah, itu tidak akan berhasil. Apa semuanya baik-baik saja? Oh, bagus. Sampai jumpa lagi untuk petualang lainnya di Bengkel Gecko. Dah. Ya, hampir sampai ke bengkel para mekanik. Wow! Seseorang menjatuhkan sampah di jalanan. Ada banyak sampah dan ibu daur ulang tidak terlihat senang. Ayo, kita mengikuti jejaknya. Kita akan tahu siapa yang menjatuhkannya. Jejaknya ke arah kiri. Itu Dylan, si dam truk. Bam truknya yang rusak menjatuhkan sampahnya. Tapi musiknya sangat keras sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Nah, para mekanik, sekarang kita tidak bisa menangkap Dylan. Tapi aku tahu bagaimana cara mematikan musiknya. Mari mendaur ulang dan menyelamatkan hari ini. Dylan! Dylan! Bak trukmu rusak! Tapi jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Sementara ibu daur ulang dan para mekanik memilah sampahnya. Semuanya selesai. Bagaimana penyortirannya? Bergabung dengan kami lagi untuk lebih banyak petualangan di Bengkel Gecko. Dylan, matikan musiknya.